Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 8 Desember 2022. Berita pada pagi hari ini diawali dari Komisi 1 DPR RI yang berharap Panglima TNI terpilih Laksamana Yudo Margono dapat mendukung agenda reformasi dan transformasi di tubuh TNI. Seperti melakukan modernisasi alat utama sistem pertahanan atau alutsista secara transparan dan akuntabel, mengingat kondisi alutsista yang dimiliki oleh Indonesia saat ini telah berusia tua. DPR RI mendorong Panglima TNI terpilih Yudo Margono dapat mendukung langkah Menteri Pertahanan untuk mempercepat modernisasi alutsista, baik di Angkatan Laut, Udara, maupun Darat. Yan Permenas Mandena selaku anggota Komisi 1 DPR RI berharap Panglima TNI dapat bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat pengadaan alutsista untuk menjaga kerjasama dengan negara-negara lain yang menjadi mitra Indonesia dalam pengadaan alutsista. Ya, yang sangat krusial hari ini kita mendorong agar beliau mendukung Menteri Pertahanan ya dalam mendorong modernisasi alutsista, ya. Kemudian membangun kekuatan pertahanan untuk menghadapi ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Saya pikir dengan adanya Pak Yudo naik sebagai Panglima TNI, beliau akan mampu bersinergi ya, dan beliau akan terus bersinergi dengan Menteri Pertahanan dan pemerintah untuk mendorong percepatan penyediaan alutsista ya, antara lain misalnya kapal perang, kapal selam ya, kemudian kapal patroli ya, mulai dari yang jarak 14 mil sampai dengan jarak 22 mil. Terpilihnya Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI membawa harapan bagi semua pihak. Diharapkan Panglima terpilih memperhatikan isu-isu krusial yang ada di TNI, salah satunya modernisasi alutsista. Hal tersebut dikarenakan kondisi alutsista Indonesia saat ini masih memprihatinkan karena telah berusia lebih dari 25 tahun. Padahal, modernisasi alutsista merupakan hal yang krusial untuk mengantisipasi kondisi geopolitik kawasan Asia Pasifik yang memiliki potensi memanas sewaktu-waktu. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI mengundang sejumlah distributor dan pengecer pupuk untuk meminta masukan dalam upaya memperbaiki kebijakan pupuk bersubsidi yang kerap dikeluhkan oleh petani. Dan di sini disebutkan permasalahan kerap terjadi di tingkat penyusunan rancangan definitif kebutuhan kelompok tani yang belum didampingi secara maksimal. Panja Distribusi Pupuk Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama distributor dan pengecer pupuk terkait rantai pasokan distribusi pupuk subsidi dan non-subsidi. Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia menyampaikan, masalah dan usulan atas pemenuhan kebutuhan dan distribusi pupuk bersubsidi diantaranya adalah masalah di tingkat perencanaan, masalah di tingkat pelaksanaan, dan di tingkat pelaporan. Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 6 DPR RI, Sony Dana Paramita, menyinggung soal revisi Permendag nomor 15 tahun 2013 dan meminta kesediaan para pelaku usaha dan petani sebagai wakil suara dari lapangan untuk ikut bersuara agar hasilnya bisa memuaskan semua pihak. Tidak bisa kita pungkiri juga bahwa persoalan pupuk ini, apalagi yang sampai 4 periode aja, ngerasakan tiap periode ada ya mas ya. Kan ini bukan di sistemnya saja, ada pemain-pemain nakal di sana. Nah, Bapak saat ini sedang berpartisipasi membuat sebuah kebijakan yang tidak merugikan siapapun juga. Makanya tadi saya singgung misalnya kalau Kapoktan bisa nggak perspektifnya tidak hanya Bekasi. Jadi Bapak nanti akan ikut merumuskan bagaimana kebijakan nasional ini tidak merugikan orang Banten, tidak merugikan orang Bekasi, tidak merugikan orang Banyuwangi, tidak merugikan orang Situbondo yang tetangganya Pak Nasim kan. Jadi semua akan merasakan enak. Di dalam rapat, Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia sempat mengusulkan terkait pengurangan kewajiban stok di gudang distributor. Pajak penghasilan pupuk bersubsidi dapat diberlakukan PPH final. Pemisahan hak dan kewajiban distributor dan pengecer, evaluasi biaya operasional dan fee distributor, sistem pelaporan penyaluran dan persediaan dapat menggunakan aplikasi yang memudahkan, dan harmonisasi peraturan bupati atau wali kota dengan ERDKK. Halim dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan dalam paripurna DPR RI diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat di Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa kembali menyaksikan TVR 09. Pekerjaan besar menanti pemerintah pasca disetujuinya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI. Butuh sosialisasi dan edukasi khususnya terhadap aparat penegak hukum sebagai bagian terpenting dalam memahami implementasi KUHP yang baru. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru saja disahkan dalam paripurna DPR RI diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan hukum pidana yang sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI, Jaki Uli, menyampaikan masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan implementasi beberapa pasal baru pada Undang-Undang KUHP, seperti hubungan di luar pernikahan dan ketertiban bersosial media, karena pemerintah sudah mengatur hukum acara dan ketetapan hukum yang jelas untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Jadi di masyarakat sebenarnya yang diragukan itu adalah pasal-pasal yang mereka merasa bahwa ini hal-hal baru. Hukum ini tentu ada hukum acaranya yang tentu berjalan. Dan ada peraturan atau ketentuan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi tunggulah bersabar sedikit, bahwa itu kan mesti ada. Bagaimana cara bermainnya pasalnya di lapangan? Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyampaikan, negara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Jika menilai terdapat masalah dalam penegakan dan implementasi Undang-Undang KUHP baru. Negara kita ini sebagai negara demokrasi yang sangat bagus, maka ada tempat yang khusus diberikan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review. Silakan mengajukan ke sana, nanti di sana kita akan bertemu kembali, bertemu dari pemerintah, bertemu dengan wakil dari DPR untuk mempertahankan masing-masing pendapat kita terhadap pasal demi pasal yang ada. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan.
Komisi 5 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terkait dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan Komisi 5 di sini berpandangan masa jabatan kepala desa perlu diperpanjang karena masa bakti selama 6 tahun tidak cukup untuk memastikan stabilitas pembangunan desa. Komisi 5 DPR RI dan pemerintah mendorong revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa guna membenahi persoalan di desa, khususnya aspirasi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo menuturkan, perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi aspirasi yang disampaikan ke DPR. Persoalan tersebut juga sudah dimasukkan dalam gugatan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, realisasi hal tersebut memerlukan proses yang panjang karena harus melalui revisi undang-undang. Oleh karena itu, Sudewo mendorong revisi undang-undang desa dimasukkan dalam prolegnas tahun 2023. Utamanya adalah revisi masa jabatan kepala desa, sehingga pada tahun tersebut, tahun 2023, bisa dilakukan pembahasannya dan revisi undang-undang itu bisa menjadi sebuah kenyataan sehingga harapan para kepala desa itu bisa terpenuhi. Jadi saya sangat setuju supaya masa jabatan kepala desa ini diperpanjang melalui revisi undang-undang. Selain itu, Sudewo juga mendorong regulasi pengisian perangkat desa dilakukan oleh kepala desa berkoordinasi dengan Kemendagri. Pengambil alihan kebijakan pengisian perangkat desa oleh bupati dinilai melanggar undang-undang. Pengisian perangkat desa di masing-masing kabupaten ini berbeda-beda. Padahal acuannya sama, pedomannya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang desa. Kalau acuannya sama, tapi implementasinya melalui peraturan bupatinya berbeda-beda. Ada kabupaten yang memang menyerahkan sepenuhnya kewenangan ini kepada kepala desa, itu berarti sesuai undang-undang. Tetapi ada kabupaten yang itu diambil alih oleh bupati, ini kan melanggar undang-undang. Tetapi mengapa ini dibiarkan? Fitian dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk segera melakukan mitigasi bencana pasca erupsi Gunung Semeru 4 Desember lalu. Dasko menilai Pemda perlu memikirkan langkah antisipasi hal terburuk yang bisa terjadi dan menghimbau kepada masyarakat sekitar Semeru untuk selalu waspada. Sejak erupsi pada 4 Desember dini hari lalu, Gunung Semeru berstatus level 4 atau awas. Hingga informasi ini disusun, sekitar 781 orang mengungsi di 21 titik. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau seluruh stakeholder di pusat maupun daerah bergerak cepat untuk menyiapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi atas erupsi susulan dalam beberapa waktu ke depan. Sufmi Dasko menyampaikan rasa prihatin pada masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru Jawa Timur. Seluruh masyarakat di sekitar Gunung Semeru diminta tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Menurut Dasko, pemerintah bersama pihak-pihak yang berwenang dalam pemantauan dan penanganan erupsi harus menyiapkan langkah antisipatif sehingga bisa bergerak cepat dalam berbagai situasi. Supaya lebih berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, terutama terhadap masyarakat di sekitar Semeru. Kepada pihak pemerintah dan Pemda terutama, mungkin sedari dini kita mempersiapkan kemungkinan terjelek yang akan terjadi, karena kadang-kadang hal-hal yang menyangkut gunung seperti ini susah diprediksi demikian. Dengan masih berstatus awas, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 19 km dari puncak Gunung Semeru. Selain itu, pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, serta mewaspadai potensi awan panas guguran, guguran lava, dan lahar di sepanjang Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, hukum pidana akan memasuki era baru setelah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa 6 Desember lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mriki mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. DPR RI dan pemerintah akhirnya mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen Selasa 6 Desember lalu. Dengan demikian, KUHP terbaru ini akan menggantikan KUHP sebelumnya yang merupakan warisan kolonialisme Belanda. Dan pemirsa, Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama 76 tahun ini sudah tidak relevan dengan sistem penegakan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Untuk itu pemirsa, pengesahan undang-undang KUHP akan menjadi sumber hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menjawab kebutuhan hukum nasional. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. DPR RI bersama dengan pemerintah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi Undang-Undang KUHP pada rapat paripurna DPR RI ke-11, masa persidangan 2, tahun sidang 2022-2023. Sebelumnya pembahasan rancangan Undang-Undang KUHP berlangsung dari periode sebelumnya dan dilanjutkan pada periode saat ini. Karenanya, pembahasan terhadap draft Undang-Undang KUHP telah berlangsung komprehensif dan mendalam. Harapannya, undang-undang ini bisa mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat sesuai perkembangan zaman. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto menyampaikan, pengesahan rancangan undang-undang KUHP membawa misi dekolonisasi, demokratisasi, harmonisasi, dan konsolidasi atas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. DPR RI menilai, KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku selama 76 tahun sudah tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Untuk itu, pengesahannya akan menjadi sumber hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum nasional. Lebih lanjut, Undang-Undang KUHP bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan kemanfaatan dan keadilan pada proses pemidanaan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian konflik hukum dan penghormatan nilai HAM, serta memperkuat penegakan dan supremasi hukum di Indonesia. Pengesahan rancangan Undang-Undang KUHP dinilai sebagai langkah besar Indonesia untuk mereformasi hukum pidana untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pengesahan ini telah disetujui pada pengambilan keputusan tingkat 2 oleh seluruh fraksi, sementara fraksi PKS menyetujui dengan catatan. Muatan RU tentang KUHP yang telah dibahas juga mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak lagi sekedar memberikan efek jera dan pembalasan, tapi juga memberikan rasa keadilan yang memulihkan. Penyemuran RU tentang KUHP ini secara holistik telah mengakomodir masukan dari masyarakat agar tidak terjadi kriminalisasi yang berlebihan dan bertindak semenang-menang dari para penegak hukum. Dengan memperbaiki rumusan norma pasal dan penjelasannya, contempt of court dan pasal-pasal kesusilaan yang merupakan bentuk dari dinamika demokrasi dan dapat mencarikan jalan tengahnya. Thank you.
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang baru saja disahkan dalam paripurna DPR RI diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga dapat menjadi instrumen penting dalam upaya menegakkan hukum pidana yang sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI, Jaki Uli, menyampaikan, Undang-Undang KUHP baru diharapkan dapat mengatur ketertiban berbangsa dan bernegara sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia di era modern saat ini. Jaki Uli menambahkan, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan implementasi beberapa pasal baru pada Undang-Undang KUHP, seperti hubungan di luar pernikahan dan ketertiban bersosial media. Karena pemerintah sudah mengatur hukum acara dan ketetapan hukum yang jelas untuk menegakkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Jadi di masyarakat sebenarnya yang diragukan itu adalah pasal-pasal yang mereka merasa bahwa ini hal-hal baru. Seperti misalnya menginap di hotel bukan dari istrinya lah, kira-kira seperti itu. Tapi itu tentunya kita mesti menerapkan hukum ini, tentu ada hukum acaranya yang tentu berjalan. Ada peraturan atau ketentuan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Jadi tunggulah, bersabar sedikit. Bahwa itu kan mesti ada bagaimana cara bermainnya pasalnya di lapangan. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyampaikan, negara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review kepada Mahkamah Konstitusi jika menilai terdapat masalah dalam penegakan dan implementasi Undang-Undang KUHP baru. Maka negara kita ini sebagai negara demokrasi yang sangat bagus, maka ada tempat yang khusus diberikan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan atau judicial review kepada undang-undang yang ada di Republik ini, yaitu MK. Silakan mengajukan ke sana, nanti di sana kita akan bertemu kembali. Bertemu dari pemerintah, bertemu dengan wakil dari DPR untuk mempertahankan masing-masing pendapat kita terhadap pasal demi pasal yang ada. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mengulik serba-serbi Piala Dunia memang tidak ada habisnya. Momen gegap gempita Piala Dunia rasanya tak lengkap tanpa lagu pengiring atau soundtrack khas Piala Dunia. Nah, pemirsa, kira-kira soundtrack Piala Dunia mana yang menjadi favorit pemirsa nih? Nah, untuk itu selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Tidak hanya menyajikan laga-laga bergengsi, Piala Dunia juga menyuguhkan hiburan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari turnamen. Setiap perhelatan Piala Dunia pasti selalu diramaikan oleh lagu-lagu yang diciptakan khusus untuk memeriahkan event sepak bola terbesar di dunia tersebut. Nah, ini euforianya tentu membawa Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah memberikan dukungan produksi lagu-lagu Piala Dunia yang dimana untuk membantu kegembiraan selama kompetisi berlangsung. Setiap Piala Dunia memiliki banyak lagu pengiring atau soundtrack untuk memeriahkan turnamennya. Dan berikut telah kami rangkum untuk Anda jajaran lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, satu hal yang tak pernah lepas dari perhelatan Piala Dunia adalah lagu atau soundtrack resmi yang mengiringinya. Begitu pula lagu Piala Dunia 2022 yang telah dirilis oleh FIFA. Selain pertandingan dan bintang-bintang sepak bola, setiap momen Piala Dunia selalu menghadirkan lagu-lagu yang menjadi teman event besar yang diadakan satu kali dalam 4 tahun tersebut. Sepanjang Piala Dunia digelar, pastinya akan selalu ada lagu andalan yang menggambarkan tentang gairah sepak bola itu sendiri. Imbasnya, lagu ini menjadi penanda bahwa sepak bola adalah sebuah hiburan yang memang asik untuk ditonton. Lalu, lagu Piala Dunia apa aja sih yang benar-benar membekas dan memberikan gairah tersendiri bagi masyarakat saat menonton Piala Dunia? Langsung saja, berikut daftar lagu Piala Dunia terpopuler sepanjang masa. La Copa de la Vida, The Cup of Life. Berada di urutan pertama tentu saja lagu La Copa de la Vida atau yang familiar dengan Ole, 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 Ole yang sukses meroketkan nama Ricky Martin sebagai seorang penyanyi pop Latin. Yap, lagu itu adalah theme song Piala Dunia pada tahun 1998 yang digelar di Perancis. Lagu yang memiliki judul versi Inggris The Cup of Life ini berhasil mendunia. Demam lagu itu terlihat ketika nama Ricky Martin merajai chart di berbagai negara dan tidak terkecuali di Indonesia. Lagu ini sangat populer dan asik didengar, apalagi dengan musik berirama khas Latin yang dibawakan dengan tempo cepat. Lagu La Copa de la Vida benar-benar menggabungkan unsur semangat dalam sepak bola ke dalam emosi untuk berdansa. Di urutan kedua ada lagu Waka Waka. Penyanyi cantik asal Kolombia Shakira tampil sebagai pengisi soundtrack Piala Dunia Afrika Selatan tahun 2010 dengan membawakan lagu Waka Waka atau This Time for Africa. Lagu ini masih membekas di ingatan semua orang hingga sekarang karena musiknya yang unik dan catchy. Yap, dalam single ini Shakira memasukkan unsur musik Afrika dalam komposisi lagunya. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan band asal Afrika, Freshly Ground. Lagu Waka Waka juga dianggap sebagai lagu tema Piala Dunia tersukses sepanjang masa. Secara komersil, lagu tersebut meraup keuntungan yang fantastis untuk sebuah lagu soundtrack Piala Dunia. Berdasarkan catatan Nielsen Soundscan, single Waka Waka terjual sebanyak 10 juta kopi. Satu yang pasti, selama gelaran Piala Dunia 2010, lagu Waka Waka terdengar di mana-mana. Single ini mendapatkan posisi paling puncak di tangga lagu berbagai negara seperti Spanyol, Jerman, Italia, Prancis, dan European Hot 100 Singles. Piala Dunia tahun 2010 bisa disebut sebagai puncaknya lagu khusus Piala Dunia yang benar-benar memberikan semangat baru bagi penggemar sepak bola dan penikmat musik. Piala Dunia yang berlangsung di tanah Afrika Selatan ini sukses memunculkan satu penyanyi yang bukan menjadi bagian dari lagu utama Piala Dunia, namun hitsnya masih terngiang hingga sekarang. Adalah Kenan, musisi Kanada Somalia yang membawakan lagu berjudul Waving Flag dan merupakan lagu tema dari salah satu sponsor Piala Dunia.
Meskipun bukan lagu utama, namun karena musik yang asik, lirik yang memicu semangat, dan tentu saja teknik marketing dari sponsor menjadikan lagu Kenan sangat populer pada saat itu. Shakira kembali didaulat untuk membawakan salah satu soundtrack Piala Dunia tahun 2014. Lagu Piala Dunia Shakira tahun ini adalah Dare. Lagu ini sendiri sebelumnya adalah single terbaru dari Shakira. Setelah berkolaborasi dengan Carlinhos Brown, judul lagunya pun diubah menjadi La La La. Video klip single ini cukup menarik untuk disimak karena bertabur bintang sepak bola dunia yang ikut ambil bagian. Contohnya para punggawa Barcelona berdarah Latin seperti Lionel Messi, Neymar Jr., Gerard Pique, dan Cesc Fabregas. Selain itu, Sergio Aguero, Eric Abidal, dan Radamel Falcao juga muncul di klip tersebut. Meski bukan lagu utama, namun kepopuleran single ini bisa melebihi single utama yang dibawakan oleh Pitbull dan Jennifer Lopez yang menyanyikan lagu We Are One. Terbukti banyak fans yang lebih menyukai lagu ini daripada lagu resmi Piala Dunia tahun itu. Lagu Haya Haya atau Better Together dipastikan jadi single pilihan pertama yang akan dirilis dari soundtrack resmi Piala Dunia 2022. Ini adalah pertama kalinya soundtrack turnamen akan menampilkan koleksi multi lagu dengan artis internasional yang berasal dari beragam genre musik yang menjangkau dunia. Lagu Haya Haya dinyanyikan oleh 3 penyanyi bersuara khas, yakni Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah. Dengan menggabungkan suara dari Amerika, Afrika, dan Timur Tengah, lagu tersebut dapat mencerminkan bagaimana musik dan sepak bola mempunyai kekuatan untuk dapat menyatukan dunia. Mengusung warna musik reggae dan R&B, lagu ini dinilai FIFA mampu membangkitkan semangat pendengarnya, terutama para atlet. Bahkan, lagu ini juga menampilkan momen-momen seru dari perhelatan Piala Dunia lintas zaman, mulai dari Diego Maradona hingga Neymar Jr. Single ini sudah tersedia di berbagai platform, dan video resmi lagu tersebut sudah ditayangkan di saluran YouTube FIFA. Nah, itu tadi 5 lagu soundtrack Piala Dunia yang menurut kami paling ikonik dan memorable, yang liriknya masih kita ingat sampai sekarang. Masih banyak loh lagu-lagu soundtrack Piala Dunia yang belum kita masukkan ke daftar ini. Nah, dari sekian lagu yang telah kami sebutkan, lagu Piala Dunia mana nih yang jadi favorit pemirsa? Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Kamis 8 Desember 2022. 8 Desember 2022 pada pukul 10 pagi ini Komisi 5 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk membahas mengenai progres pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Masih pada pukul 10 pagi ini Komisi 6 DPR RI juga akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Jasara Harja dan PT Asuransi Jasa Indonesia untuk membahas kinerja korporasi dan juga produk asuransi gagal panen. Kemudian pada siang hari, tepatnya pada pukul 1 siang, Komisi 9 DPR RI akan melakukan audiensi dengan pengurus perkumpulan mantan karyawan Vico Indonesia terkait dengan penyelesaian pesangon karyawan yang dipensiunkan dini. Kemudian pada pukul 2 siang, Komisi 11 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Hukum dan HAM terkait pandangan fraksi dan pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK. Dan pemirsa, sejumlah terkait dengan agenda serta program DPR RI lainnya juga dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Umam Hidayat. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.